Orang miskin kalau taat, hisabnya ringan sekali. Apa yang mau dihisab? Hari-hari hanya cari bekasan, botol-botol bekas untuk hidup, makan di hari itu saja. Dia tidak punya mimpi, tidak punya angan-angan untuk membuat ini, membuat itu, mau beli ini, beli itu, tidak ada. Yang penting gelah tempat Johor, ronyo kajut, haina. Begitu kata seorang ayah kepada anaknya. Alhamdulillah, ini kaya jangan jumawa, jangan merasa akan kaya terus-terusan, Pak. Allah bisa hancurkan hidup. Allah bisa buat terbaliknya keadaan seketika. Setelah Nabi mengatakan itu, bahwa Allah lah siapa yang diturunkan atau ditentukan oleh Allah mendapatkan faqah derita hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustaz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام وجيبك يا الله، كمليا صلوات السلام على رسول الله pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah. Semoga Allah balas dengan pahala dan surganya insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang salah satu hadis yang berada di dalam bab anjuran, ancaman untuk menjadi pengemis, meminta-minta juga sekaligus anjuran untuk bersedekah. Dan kita sudah bacakan hadis bahwa Rasulullah mengatakan, apa yang lebih dari dirimu artinya harta, maka berikanlah. Nah, kemudian kalau engkau menahannya, maka itu akan membuat keburukan untukmu. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau engkau ingin bersedekah, mulailah dari keluarga yang terdekat. Jadi mulai dulu yang punya hubungan kerabat. Dan di akhir hadis Rasulullah mengatakan, tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Artinya orang-orang yang memberi selalu lebih mulia dibandingkan orang yang meminta. Baik, jadi sudah banyak pertemuan kita bahas hadis-hadis di dalam bab ini. Pagi hari ini kita pindah ke judul yang baru, ke bab yang baru, yaitu bab tentang targhib man nazala bihi faqa aw hajah ayyanzilaha billahi ta'ala.
yaitu anjuran kepada orang-orang yang ditimpa kesulitan atau kesusahan hidup, dianjurkan untuk bermohon, meminta tolong hanya kepada Allah. Nah, ini bab ini, namun ini tidak banyak hadis yang dicantumkan dalam bab ini, hanya ada satu hadis, yaitu tentang menyerahkan urusan tentang apa yang kita hadapi di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadisnya an Abdullah bin Mas'ud, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man nazalat bihi falqa, barang siapa yang Allah berikan nasibnya, yaitu termasuk orang-orang yang faqah. Faqah itu mengalami kesusahan hidup, apakah hartanya dia miskin atau dia punya fisik yang cacat, yang dia tidak mungkin menjadi orang yang bisa kaya atau yang sejenisnya. Jadi barang siapa yang Allah timpakan kesusahan hidup dan sekaligus kita juga harus paham bahwa kemiskinan itu juga datang dari Allah. Kaya dan miskin itu bahagian daripada takdir Allah. Allah yang menentukannya dan Allah yang memilih siapa di antara kita yang dikayakan dan siapa di antara kita yang dimiskinkan. Jadi bukan karena keadaan, lingkungan, kebodohan, bukan. Memang begitu takdir Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya basutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ada orang yang diluaskan rezekinya, ada yang disempitkan rezekinya. Dan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, 50 alf sana qabla an yukhlaqa as-samawati wal ard. Telah ditulis keadaan seperti itu, yaitu 50 ribu tahun sebelum diciptanya langit dan bumi, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Jadi keadaan yang kita alami selama ini itu bahagian daripada takdir Allah. Namun kalau Allah menginginkan, Allah bisa ganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari di antara manusia kami ganti-ganti, kata Allah. Maka tak heran hari ini kita lihat si fulan miskin, setelah kita berjumpa dengannya beberapa tahun yang lalu, dia kita lihat penuh dengan penderitaan. Kita jumpa lagi 5 tahun, 10 tahun berikutnya, ternyata dia sudah menjadi orang kaya. Kebalikannya juga begitu. Hari ini ada yang kita temui dalam keadaan kaya raya, kerja di perusahaan-perusahaan yang luar biasa, gajinya besar. Tapi kemudian setelah kita jumpa 5-10 tahun, ternyata dia menjadi miskin. Dan itu hak Allah. Itu hak Allah. Oleh karena itu, kalau akidah kita benar, akidah kita
tahu hakikat ini, kita tidak akan mencaci Allah dalam keadaan apapun yang sedang Allah beri. Nah, jadi bahasa Nabi di sini, barang siapa yang diberikan oleh Allah derita hidup macam-macam. Tadi miskin, ada yang diberikan fisiknya bermasalah, cacat, pincang, ada yang sakit dari bayinya, ada yang kadang-kadang diberikan kesusahan melalui orang lain. Dia sempurna, tapi kemudian disusahkan oleh anaknya. Ada istri yang disusahkan oleh suaminya. Istrinya salehah, istrinya baik, suaminya pemain game judi online. Habis mahar istri, habis harta istri, dicuri, diambil, dipinjam, tak pernah dikembalikan. Keributan setiap hari terjadi di rumah tangga. Jadi istri begini dapat ujian oleh Allah, keadaannya susah melalui suaminya. Suami pun begitu, bisa jadi dapat istri yang menyusahkan dia. Uang belanja tak cukup-cukup. Kemudian macam-macam bisa terjadi. Tidak bahagia hidup. Istri yang selalu durhaka pada suami, bisa jadi semuanya. Jadi semua kita ini bisa mendapatkan faqah, yaitu kehidupan yang menderita bisa. Dan itu semua bahagia daripada ujian Allah. Untuk apa? Ya, supaya kita teruji layak masuk surga atau tidak. Karena jangan kira bahwa kita bisa masuk surga begitu mudahnya. Allah mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Jangan kira, apakah engkau mengira masuk surga begitu mudahnya sedangkan Allah belum mengujimu dengan siapa di antara kalian yang paling bersungguh-sungguh, siapa di antara kalian yang paling bersabar. Jadi ini semua bagian fenomena kehidupan. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, kalau sudah tahu tentang siapa yang menurunkan segala derita, yaitu Allah. Dan satu lagi mau saya tambahkan bahwa Allah itu tidak zalim. Karena ada orang yang akidahnya bermasalah, dia tidak paham tentang keinginan-keinginan Allah, tidak paham tentang apa maksud Allah, maka dia mengira Allah zalim. Dia mulai mengutuk-mutuk Allah. Kenapa dirinya yang diberi musibah? Kenapa tetangganya tidak? Kenapa anaknya yang punya sakit tidak sembuh-sembuh? Kenapa anak tetangganya sehat-sehat saja? Padahal Allah telah mengatakan, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menzalimi engkau. Engkaulah yang suka menzalimi dirimu sendiri. Jadi Allah memberikan miskin, apakah Allah zalim? Tidak. Allah ingin si miskin masuk surga dengan kesabarannya. Allah ingin nanti hari kiamat orang-orang miskin itu mengalami banyak kemudahan dan keringanan di yaumil hisab. Oleh karena itu Nabi mengatakan, isnani isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua perkara yang paling dibenci oleh anak Adam. Ada dua perkara paling dibenci oleh anak Adam, tak suka. Apa dia? Yaitu qillatul mal, al-mautu wa qillatul mal. Mati dan miskin. Dua perkara paling dibenci oleh anak Adam. Makanya hari ini anak Adam tak ada yang suka menjadi orang miskin. Anak Adam tidak suka mengingat-ingat kematian.
Tidak ada yang merindukan kematian, tidak ada. Kecuali orang-orang yang telah ditanamkan iman oleh Allah, yang penuh dengan janji-janji Allah di dalam hatinya. Padahal kata Nabi berikutnya, waqillatul mal, orang yang dimiskinkan Allah, tujuannya adalah aqallu lil hisab. Nanti hari kiamat hisabnya ringan, ringan sekali. Orang miskin kalau taat hisabnya ringan sekali. Apa yang mau dihisab? Hari-hari hanya cari bekasan, botol-botol bekas untuk hidup, makan di hari itu saja. Dia tidak punya mimpi, tidak punya angan-angan untuk membuat ini, membuat itu, membeli ini, beli itu, tidak ada. Yang penting gelah terpajuh buronyo kajut. Nah, ini begitu kata seorang ayah kepada anaknya. Alhamdulillah kita bisa makan hari ini saja sudah alhamdulillah. Makanya ketika dihisab hanya harta untuk makan. Jadi tidak ada hisab tentang kenapa engkau menginap di hotel sampai habis 50 juta dalam 3 malam. Apa yang kau lakukan dengan hartamu? Kenapa engkau begini, begini? Nah, itu semua pertanyaan yang panjang. Dan itu ditujukan kepada orang kaya. Sayangnya orang miskin tak paham ini, sehingga mengutuk Allah, seakan-akan Allah benci pada dirinya. Padahal Allah sayang, kalau dia mati dalam kemiskinannya, dan dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang bersabar di atas takdir Allah ini, surga. Dan Nabi telah mengatakan bahwa orang-orang miskin itu masuk surga 70 tahun. Nah, dalam satu hadis 70 tahun sudah bersukaria di dalam surga sebelum orang kaya masuk. Jadi orang miskin dulu masukkan surga. 70 tahun berikutnya baru golongan orang-orang yang punya Avanza, yang punya Expander, yang rumahnya mewah, itu baru 70 tahun berikutnya. Yang kutip-kutip botol aqua, dia solat jamaah, hidupnya begitu terus, bahkan diselingi dengan sakit, itu sudah duluan dalam surga. Kalau miskinnya dari golongan muhajirin, karena orang muhajirin itu yang hijrah bersama Nabi, itu total miskin. Karena waktu hijrah hanya mempertahankan agama, tidak bisa bawa rumah, tidak bisa bawa harta, apa yang bisa dipegang saja yang dibawa. Ternak ditinggalkan, tanah ditinggalkan. Begitu sampai di Madinah, berubah mereka menjadi miskin. Padahal waktu di Mekah, mereka punya ini, punya itu. Bahkan ada yang istrinya tidak mau menjadi Islam, ditinggalkannya. Jadi betul-betul mereka hijrah hanya karena Allah dan Nabi. Maka golongan muhajirin ini kata Rasulullah dalam hadis yang berbeda, 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga, mereka sudah duluan di surga. 500 tahun, Pak. Kan 5 tahun. Ya. Berarti orang kaya itu mendengar, melihat orang sudah berfoya-foya dalam surga. Orang kaya masih di dalam hisab. Nah, ditanya dari mana mobilmu, itu mobil plat merahmu kemana engkau bawa. Ditanya rumahmu yang 2 tingkat, itu lantai pertama isinya apa saja. Itu lampu kristal di ruang tamu dengan jepara, dari mana engkau dapat uangnya. Apakah dari gajimu engkau berikan kepada fakir miskin? Siapa-siapa yang engkau berikan? Itu garasi di depan rumah kenapa luas sekali? Itu kebun di belakang rumah kenapa anda pakai? Sudah beli? Apa manfaatnya? Nah, bajumu yang harganya 1.5 juta. Itu ditanya semua, Pak. Semua dihisap. Karena harta ditanya 2 kali. Maka jangan pikir Allah itu zalim. Jangan pikir bahwa Allah tidak sayang. Allah sayang. Allah ingin si miskin masuk surga karena sabarnya. Allah ingin si kaya masuk surga karena syukurnya. Makanya jadi orang kaya boleh.
Tapi kalau mau masuk surga, syukur, Pak. Syukur dengan harta, syukur dengan badan. Kalau punya mobil boleh enggak? Boleh. Enggak ada yang larang. Orang Islam itu enggak ada yang larang punya mobil, karena kita bukan kapitalis. Kita juga bukan sosialis. Orang Islam itu dianjurkan kaya. Tapi tujuan kaya adalah tolong orang. Tolong orang. Jadi silakan kaya, tapi gunakan fasilitas kaya untuk mendekat ke agama. Ini dulu bilangnya waktu beli mobil supaya tidak kena hujan. Kasih tahu sama tetangga, nggak belum motor. Moga yang mau beli mobil. Kenapa? Biar bisa berjamaah ke masjid. Nanti kalau hujan tetap jamaah. Begitu hujan, mobilnya yang disimpan di rumah, Pak. Takut kena hujan, baru dicuci, sayang. Agahan aja. Mobil sayang. Nah, inilah tipu daya agama, tipu daya dalam beragama ini. Padahal semua fasilitas dibawa ke akhirat. Itu seharusnya. Rumah kita boleh besar. Untuk apa? Buat pengajian di dalam. Tolong orang-orang yang mungkin dari kampung datang ke Lusmawi, daripada sewa hotel, mereka tinggal di rumah kita. Kasih mereka makan dengan harta kita. Oh, mau asuh anak yatim, terserah. Selama bisa menjaga aurat. Itu seharusnya yang dilakukan. Oh, ada orang yang butuh bantuan, ada masjid yang butuh bantuan, wakafkan segera sebelum datangnya hari yang orang tidak lagi mau terima apapun. Karena kata Rasulullah, nanti ada suatu hari akan datang suatu zaman, yaitu ketika engkau memberikan sedekah, engkau tidak lagi menemukan orang yang mau menerima sedekahmu. Itu hari-hari menjelang kiamat. Ini hampir, Pak. Lihat orang rata-rata hari ini kaya. Dulu waktu kita tahun-tahun 70-an, si yatim ada yang tolong? Ada biaya khusus dari pemerintah? Tidak ada. Ada SPP? Tidak ada. Hari ini anak yatim dari kampungnya, nanti di sekolahnya dapat. Bahkan lebih banyak jajan anak yatim yang masuk ke pesantren-pesantren itu dibiayai, diberikan dari ini, ada biaya ini. Itu dulu tidak ada. Maka akan datang suatu masa, tidak tahu lagi mau bawa ke mana sedekah. Akhirnya tidak ada pahala. Hari ini orang masih bisa terima, masjid masih terima, wakaf-wakaf tanah untuk pembangunan, apakah daya pesantren masih terima. Kita buat sumur, orang senang. Maka segera lakukan itu. Nah, ini, pahami ini dulu di awal, bahwa kita ini tidak lepas daripada ketentuan Allah. Yang hari ini kaya jangan jumawa, jangan merasa akan kaya terus-terusan. Allah bisa hancurkan hidup. Allah bisa buat terbaliknya keadaan seketika. Setelah Nabi mengatakan itu, bahwa Allah lah siapa yang diturunkan atau ditentukan oleh Allah mendapatkan faqah derita hidup, fa'anzalaha bin nas lam tusaddu faqatuhu. Barang siapa yang melaporkan atau berkeluh kesah kepada manusia, maka Allah tidak akan bereskan penderitaannya. Nah, ini akidahnya, ini sudah masuk akidah yang tinggi, Pak. Jadi Nabi ingin ajarkan. Nabi ingin ajarkan penyelesai masalah itu Allah. Yang bisa membuat engkau lepas daripada derita itu adalah Allah. Kalau engkau memohon pertolongan, kalau engkau menyerahkan urusan pada manusia, maka lam tusaddu, tidak akan selesai. Apanya tidak selesai? Penderitaannya. Maka kita, Bapak Ibu, ketika kita melapor urusan pada manusia, kadang-kadang seperti keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut komodo. Komodo juga ismaju. Itu keluar dari mulut harimau. Kita minta tolong orang. Setelah minta tolong orang, ternyata dia mengatakan apa?
Ya, alhamdulillah kalau sudah selesai. Nah, ini saya tolong ya, tapi ada uang kopinya lah sikit. Uang kopinya lebih besar daripada yang diminta oleh bandit yang pertama. Jadi kita hanya bermain di antara bandit satu ke bandit kedua. Bandit satu tak berdasi, bandit kedua berseragam lengkap. Itu contoh minta tolong pada manusia. Ya, mangan hamangan. Lalu apakah selesai urusan? Belum tentu selesai urusan. Kalau bukan Allah yang tangani, tak selesai urusan. Nanti ada yang tak enak terus-terusan. Ya. Akhirnya hidupnya lebih menderita karena tertekan oleh permintaan orang yang dia minta tolong. Laporkan kasus kepada pengacara. Pengacara minta persen. Bahkan kadang-kadang persennya lebih besar daripada kalau kita urus sendiri. Ya. Banyak masalah. Kita diselamatkan, tapi kita tergantung pada orang. Ini tidak akan selesai. Jadi bagaimana caranya? Iyyaka nasta'in. Itu kan yang selalu kita ucapkan. Hanya kepadamu lah kami meminta tolong, ya Allah. Hari ini Nabi ingin menasihati kita. Barang siapa yang menyerahkan urusannya pada manusia, maka tidak akan selesai permasalahannya. Jadi bagaimana juga Rasulullah mengatakan, menyambung, وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ. Kalau ada orang yang diberikan faqah, derita oleh Allah, فَأَنْزَلَ اللَّهَ بِهَا, lalu dia melapornya ke Allah, dia berkeluh kesahnya kepada Allah, maka di saat itu فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْكٍ, maka Allah lah yang akan membereskan masalahnya dengan menghantarkannya rezeki ajilin am ajilin. Nah, ini penghujung hadis, ajilin am ajilin. Ajil dia diselesaikan Allah, bisa jadi modelnya ajil, disegerakan, jadi beres. Begitu lapor sama Allah, langsung lupa beres oleh Allah. Karena Allah melihat kalau hamba ini termasuk golongan yang akan bersyukur dengan pemberiannya di waktu cepat, maka Allah akan bereskan segera. Makanya semua kezaliman yang jatuh pada kita, kalau kita lapornya ke Allah, Allah bisa jadi akan membereskannya segera. Di dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menceritakan kisah nyata di masa tabi'in. Seorang nelayan pulang membawa ikan. Ternyata ada preman rampok. Dihadanglah nelayan ini, lalu kemudian diminta hasil tangkapannya hari itu. Padahal tidak banyak yang dibawa, ada satu ekor ikan yang dibawa. Nelayan ini menolak, tapi tidak berani melawan. Akhirnya dipukul, lalu ikan itu diambil. Lalu kemudian orang ini membawa pulang ikan tersebut. Nah, ketika itu nelayan yang terjatuh karena tidak bisa melawan, dia mengangkat tangannya kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, rezekiku yang engkau beri telah diambil oleh seorang yang zalim, maka selesaikanlah urusanku, ya Allah. Laporannya langsung kepada Allah, langsung berjeru. Lalu orang preman ini bawa pulang ikan ini. Ini dalam kitab itu Pak disebutkan, kita Al-Bayr itu. Preman ini bawa pulang ikan tersebut. Lalu ketika ikan itu mau dipotong, mau dipesing. Dipesing apa bahasa Indonesia-nya? Pui pesing mana ya? Tak ada bahasa Indonesia-nya. Orang Indonesia tidak pesing ikan, Pak. Cuma orang Aceh yang mempesing ikan. Jadi ketika mau dipesing itu, digigit oleh ikan itu. Dalam keadaan hidup digigit oleh ikan itu, tergigitlah mulai dari jempolnya, tergigit sedikit. Lalu ikan itu ya dimakan, digoreng, dimakan. Ternyata hasil gigitan itu membuat sakit. Malamnya dia menyut-nyut. Apalagi bahasa Indonesia dia menyut-nyut. Kok parah bahasa Indonesia. Berdenyut. Terima kasih Pak. Berdenyut. Kenapa menyut-nyut ya? Berdenyut-denyut.
berdenyut. Lalu orang ini merasa mungkin besok sembuh. Ternyata besok semakin bengkak. Jadi bengkaknya parah. Mulai infeksi, mengeluarkan nanah. Lalu orang ini mengadu ke tabib. Tabib mengatakan ini parah, ini tidak bisa. Setelah beberapa hari, kata tabib tidak bisa, ini harus dipotong. Akhirnya diamputasi. Masa itu amputasi, Pak? Mana ada obat-obat bius? Diamputasi jempolnya. Dalam kitab begitu disebutkan. Setelah itu dia berpikir selesai urusan di situ. Dulu orang dulu kan kalau setelah dipotong itu minyak dipanaskan. Minyak dipanaskan di diletakkan bekasan potongan itu untuk mengeringkan darah. Nah, itu gaya dulu mengeringkan darah yang bekas amputasi itu. Mana ada obat-obatan seperti hari ini. Dia pikir selesai di situ. Ternyata infeksinya naik. Dimakan lagi tangan. Akhirnya satu tangan ini menghitam, membiru, infeksi lagi. Datang lagi ke tabib, tabib mengatakan ini juga harus dipotong. Habis dipotong, rupanya sudah duluan naik. Naik lagi sampai pergelangannya dipotong. Dia bingung, ini kenapa tidak habis-habis? Akhirnya tabib itu pun menyerah. Kata tabib, ini penyakit aneh. Lalu kemudian tabib itu teringat untuk menanyakan, apa yang kau lakukan sehingga Allah memberimu penyakit seperti ini? Barulah si preman itu mengatakan bahwa dia pernah dimulai penyakit ini gigitan ikan yang dia rampok, dia paksa ambil dari tangan seorang nelayan. Kata tabib itu, tidak ada jalan keluar lain. Engkau harus kembalikan harta nelayan itu, lalu engkau memohonkan maaf dari dia, baru selesai. Di situ perampok itu tersadar bahwa dia telah menzalimi. Akhirnya dia cari nelayan itu, Pak. Dia minta maaf, dia kembalikan dengan harta yang berbeda. Dia kembalikan. Setelah itu barulah sembuh tangannya. Itu contoh ajil. Orang kalau yakin ke Allah, maka Allah akan buat segera selesaikan urusan deritanya. Maka orang hari ini, Pak, itu tidak lapor ke Allah, lapornya ke manusia. Begitu lapor manusia, habis-habis, Pak. Pengadilan saja sampai 10 kali tidak habis-habis. Setelah diputuskan hukuman, ternyata yang melakukan kezaliman ke kita dihukum hanya 1 bulan penjara. Habis untuk urusan sidang saja kerat ditun, hukuman 1 bulan. Itulah kehidupan. Maka jangan terlalu berharap dari manusia. Kalau sudah apa-apa, apa yang kita dapatkan karena Allah yang tentukan, maka Allah yang bisa cabut. Itu contoh. Lalu kata Allah, bisa jadi Allah selesaikan urusan deritamu ajil, bukan ajil. Ajil itu ditunda. Jadi Allah ingin melihat dulu hamba ini terus berzikir, terus bermohon, dikumpulkan pahala oleh Allah. Dia bersabar, dia puji-puji Allah, sudah cukup pahalanya untuk melindunginya di hari kiamat, baru Allah selesaikan urusannya. Itu ada juga yang model begitu. Makanya ada orang yang bermohon, berdoa ke Allah, ya Allah, napa pulih, ya Allah, napa pulih, ha, pulih-pulih. Sudah 10 tahun tercampak di atas kasur, tidak sembuh-sembuh, habis harta, tapi dia tetap bersabar. Allah juga bisa buat penyelesaiannya begitu. Kenapa begitu? Allah ingin dia mati dalam keadaan. Jadi salah satu solusinya adalah diberikan kematian setelah sakit yang panjang. Itu jawaban Allah. Begitu mati, baru Allah berikan semua pahala kesabarannya. Allah buka celengan zikir-zikirnya selama sakit, lalu dia dimasukkan surga. Nah, ketika masuk surga, difonis surga, orang ini nanti akan mengatakan, terima kasih ya Allah, untung dah bersakit dong. Hai, sebenarnya kita sendiri menyadari untung sakit, menyuhana sakit dong, sangkut pada kita sendiri menyadari itu, Pak. Nanti ada orang lain yang juga mengatakan, untung di sakit, unyo menyuhana sakit, cukup palih nyuruhnya katanya.
Itu orang lain saja menyadarinya, Pak. Maka kita pun harus menyadari, kenapa kita diberi sakit oleh Allah? Allah ingin buat kita masuk surga, apalagi sampai dihantarkan penyakit itu kepada kematian. Inilah jawaban Allah. Jadi jawaban Allah itu bisa diselesaikan di dunia, bisa diselesaikan ditunda-ditunda sampai mati. Nanti kita akan mengatakan, terima kasih ya Allah, Engkau masukkan aku ke surga melalui sakit yang tak kunjung sembuh. Makanya nih Bapak Ibu, kita yang punya penyakit asam urat tak sembuh-sembuh, diabetes, yang cuci darah tiap seminggu dua kali, jangan mengeluh. Saya pernah jumpai orang cuci darah langsung ketika berhadapan. Apa yang dia sebutkan? Ini ketika berhadapan nih, ini jarum-jarum di sini nih, jarum di sini. Ini pas kami jenguk, beliau mengatakan cukup pulih penyakitnya. Ini bahasa beliau langsung nih, cukup pulih penyakitnya. Ham pulih-pulih, ham pulih-pulih kata beliau. Jadi dia mengatakan pulih apa bahasa Indonesia lagi? Kalau kita terjemahkan, cukup pulih penyakit ini, ya begitulah. Itu bahasa Aceh orang yang sudah palak sekali, tak palak lah, palak apa lagi, kesal sekali. Jadi saya bilang, masya Allah, Bapak, ini cuci darah ini, itu ketentuan Allah di atas Bapak. Ini langsung lu pegang. Menyunakan paling penyakitnya hampir pulih roh. Allah akan terus membuat mulut Bapak begini terusan. Berarti Bapak sudah mencaci Allah. Nah, baru beliau terdiam. Mungkin karena sakit terdiam. Mungkin menyuhana sakit itu bau si hidung mungkin. Karena sakit terdiam. Begitu saya katakan, Allah cabut dosa sebenarnya. Dengan cuci darah ini setiap kali cuci, yang dicuci bukan darah saja, Pak. Dosa-dosa Bapak dicuci. Bersabarlah. Sekarang sudah orangnya sudah meninggal. Makanya tidak saya sebutkan siapa orangnya. Orangnya sudah meninggal, Pak. Allah menyayangi beliau. Akhirnya beliau baik, bertambah baik, bertambah baik. Jadi Allah buat begitu kehidupan kita. Makanya semua urusan itu lapor sama Allah. Jalan keluar, Allah yang paling tahu untuk memasukkan hamba ke dalam surga. Maka jangan banyak mengeluh. Hidup yang gaji-gaji 700 ribu, tidak sampai sejuta, yang honorer selama-lama, honorer abadi, jangan mengeluh. Jalani saja hidup, karena di sini bukan tempat untuk menyampaikan semua keinginan kita. Nanti kita akan terlampiaskan keinginan kita hanya di surga Allah. Di sini yang kaya pun sakit, yang si miskin pun sakit. Jadi oleh karena itu bersabarlah di dalam semua derita Allah. Dan inilah nasihat Nabi kepada kita, kalau ada apa-apa angkat tangan, lapor kepada Allah, maka Allah selesaikan.